Selamat datang di Mama Serba Bisa. Gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya baik-baik aja. Kali ini aku kembali dengan house tour dan aku sedang berada di sebuah tempat yang bernama Pondok Jambangan. Pondok Jambangan ini adalah sebuah villa di mana villa ini memiliki view yang luar biasa indahnya. $1 million views. Nah, kita bisa lihat seperti apa sih pemandangan yang ada di spot ini. Yang paling menarik dari villa ini juga adalah salah satu villa yang cukup historical, alias ini adalah salah satu tempat yang spesial di Ubud karena lokasinya dan juga karena arsitek yang membangunnya ini adalah salah satu arsitek terkenal, yaitu Made Wijaya. Dan buat kamu yang tahu Mick Jagger atau David Bowie, ini adalah rumah yang sering dikunjungi oleh mereka di kala mereka liburan ke Bali. Menarik kan? Yuk kita langsung aja lihat seperti apa. $1 million view kan, seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa lihat ini adalah Zion Ridge. Ini salah satu pemandangan yang sangat terkenal di Ubud dan ini benar-benar pemandangan yang sama dengan hotel ternama yaitu Four Seasons, dan ini lokasinya benar-benar indah. Dan properti ini sendiri, kalian bisa lihat lahannya adalah 1000 meter square dan 250 meter square. Jadi ada dua bagian di area ini sendiri. Rumahnya ini terdiri dari 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Lalu ada satu ruangan yang sangat spesial karena di sini adalah tempatnya para legend itu kalau nginep, dengan balkoni yang mengarah ke pemandangan lembah ini. Ini adalah rumah utama yang ditinggali oleh pemilik dari rumah ini. Sementara nanti ada main master yang biasanya dikunjungi oleh para selebriti dunia. Aku bakal kasih lihat. Di rumah utama ini ada ruangan makan, ada 3 kamar tidur, dan juga ada ruangan yang dijadikan sebagai game room dan juga kitchen. Area outdoor dengan kolam berenang di mana view-nya juga memandangi ke Zion Ridge. Jadi benar-benar lokasi yang sangat spesial dan pas banget untuk bersantai bersama keluarga. Bakal bawa kalian ke kamar yang biasanya ditinggali oleh para legendary dunia, yaitu salah satunya Mick Jagger dan David Bowie. Kalian bisa lihat desainnya ini sangat antik. Jadi Indonesia banget nih, unik. Makanya mungkin para selebriti itu suka stay di sini karena keunikan dan ketradisionalan dari desainnya. Yuk kita lihat seperti apa sih kamarnya. Bayangin kalau para selebriti itu tinggal di kamar ini dan bangun di pagi hari dengan pemandangan yang luar biasa ini, tentunya ini adalah tempat yang selalu ingin mereka kunjungi kembali.
itu tadi house tour di Pondok Jambangan, yaitu rumah yang sudah di feature alias ditampilkan di kurang lebih 19 coffee table book. Amazing kan? So, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga nyalain tanda lonceng supaya kalian bisa dapetin notifikasi dari video-video terbaru Mama Serba Bisa. Thank you for watching. Yang paling menarik dari villa ini juga adalah ini nggak mungkin deh, cut, aku nggak tahu aku mau apa. Cut, ini adalah rumah utama yang mana, Pak? Yang itu aku bilang nantinya setelah rumah ini baru itu. Nah, itu tadi jalan-jalan. Cut, kok jalan-jalan? Tempat yang pas untuk cut. Kayak aneh, Bud, ya, aku bahasnya. Dan juga nyalain tanda bintang, nyalain, ya kan, nyalain.